Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI dan Badan Musyawarah Antar Gereja atau Bamaknas Kabupaten Labuhan Batu Utara mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Rantau Prapat. Kunjungan ini selain untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, juga sebagai program pelayanan rehabilitasi rohani yang digelar kedua organisasi keagamaan ini. Binur Sitanggang, selaku perwakilan dari Kalapas, mengucapkan terima kasih atas kunjungan ini. Ia berharap agar kedepannya kunjungan sosial dapat dilakukan sesering mungkin guna memberikan pembinaan rohani bagi narapidana Kristiani. Langsung semenjak 2006 sampai hari ini sudah 20 angkatan dan kita sudah memberikan 600 sertifikat kepada pembinaan dan yang sudah bebas sudah banyak yang sukses akan aktif melayani di gereja. Pada kesempatan itu, sejumlah narapidana mendapatkan siraman rohani serta mendapatkan bingkisan yang langsung diberikan oleh Ketua GAMKI Labuhan Batu Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.